dan karsanya menjadi ibadah untuk Bunda, dan semoga diberikan kesehatan dan keselamatan serta diberikan rezeki dan selamat berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum Bunda, selamat memasuki masa purna bakti, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan jangan lupakan kami di CC. Sukses terus. Terima kasih Bu Nirma untuk selama ini atas supportnya kepada kami di Plaza, dan saat ini Bu Nirma telah memasuki masa purna bakti. Selamat untuk memasuki masa purna baktinya Bu Nirma. Mudah-mudahan Bu Nirma selalu dalam keadaan sehat, senang bersama keluarga. Terima kasih Bunda Nirma atas bimbingannya selama ini. Selamat memasuki masa purna bakti dan selamat menikmati waktu yang lebih banyak bersama keluarga. Terima kasih Bunda Nirma. Berbicara tentang Bu Nirma, itu identik dengan Plaza dan COC. Dan beliau adalah sosok yang sangat bertanggung jawab dan berdedikasi tinggi. Untuk Bu Nirma, selamat memasuki masa purna bakti, selamat menikmati waktu dan kebersamaan dengan keluarga, dan semoga apa yang telah Ibu legasikan kepada kami di CC dan kawan-kawan di Plaza itu dapat kami tetap lanjutkan dan kami tingkatkan dengan baik. Terima kasih Bu Nirma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nirma yang baik, Ibu Nirma yang saya banggakan, selamat memasuki masa purna bakti. Semoga Ibu bersama keluarga tetap diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan diberikan kemampuan dalam menjalani masa purna bakti nanti. Semoga Ibu selalu diberikan kesuksesan dalam menapaki hari-hari dalam masa purna bakti. Mohon maaf atas segala salah dan kehilafan kami. Terima kasih banyak Ibu atas segala bantuan, segala upaya, segala dedikasi Ibu yang telah Ibu torehkan buat Witil Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar aku sendiri tanpa simple.